Terima kasih.
لشيخنا ولمعلمينا ولجميع علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلدان لقلتك يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تكن قبورهم غرفة من قريبنا. خصوصا الى أرواح حميدا من دلال ومبيعة العدم يا بنت إسماعيل والرحمة هداية بن حميدا. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa Muhammad Rasulullah wa Muhammad Rasulullah wa Muhammad Rasulullah fil Madinatul Munawwarah wa li karamatihi Hababah Hadijatul Kubra fil Makkatul Mukarramah wa Hababah Fatimatul Zahra fil Madinatul Munawwarah wa li karamatihi Muhammad Ba'lwi al-Faqih al-Muqaddam wa li karamatihi Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa li karamatihi Syekh Saman Syekh Saman Syekh Saman Abdul Karim al-Madani fil Madinah. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi asyir wa la tu'asyir Rabbi tamim muqammil bilhair kulluhum hadirin fi majlis insyaAllah alhamdulillah wa ahli jannah. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kulluhum hadirin muslimin wal muslimat insyaAllah alhamdulillah wa ahli jannah. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kulluhum ahli al-kubur insyaAllah alhamdulillah wa ahli jannah. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil quddusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sirrul Asrar. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tercapailah rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjawab kerinduan kita baik dengan doa beliau, perhatian beliau, harapan beliau untuk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqalal mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wal muradu min ruhil qudsil insanil haqiqi alladhi uda'u fil lubbil qalbi. Yang dikehendaki dengan ruh qudsi. Ruh qudsi, makom manusia itu ada 4 makom ruh. Kita berusaha untuk mencapai ruh qudsi ya. Ruh qudsi. Ruh jasmani kemarin 2, ruh ruhani 3, ruh sultani 4, ruh qudsi. Para nabi, semua para nabi berada pada ruh qudsi. Para aulia Allah juga berada pada ruh qudsi. Kecuali aulia Allah pada tingkatan-tingkatan yang biasa itu berada pada ruh sultani. Nah, yang kita bicarakan ini ruh qudsi, tapi bagian bagaimana membentuk agar timbul ruh qudsi pada diri kita. Agar tumbuh ruh qudsi pada diri kita. Itu maksudnya. Saya jelaskan sedikit supaya mudah kita menapaknya. Ruh jasmani itu ruh yang hidup seseorang itu pikirannya jasad ya. Pikirannya kawin, pikirannya apa lagi? Makan, minum, kayak apa nyaman hidupnya. Materi aja pikirannya banyak. Berarti orang tuh makom ruh jasad masih. Nah, itu. Tingkat yang kedua ruwani. Ruh ruwani berarti kayak apa hidup orang tuh? Orang hidup itu sudah mementingkan akhirat. Banyak hidupnya sudah mementingkan akhirat. Nah, bagus sudah tuh. Pikirannya akhirat. Banyak kan orang sampai ketua sekarang enggak memikirkan akhirat. Ya sekali-sekali lah memikirkan akhirat. Tapi hari-harinya tidak. Ruh sultani dikondisikannya semua lini hidupnya bermakna ibadah kepada Allah. Yang tadi pelajaran di Putura Paturabani, pelajaran di kitab Sajaratul Ma'arif. Nah, itu mempraktikkan ruh sultani sudah itu. Ya kah? Nah, sekarang kalau bisa di area para nabi.
yang teratas ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cintai, yang kita rindukan, yang dilantunkan syair oleh Guru Amin tadi itu, nang kita rindui tadi itu makam beliau, itu makam Ruh Qudsi. Untuk mencapai itu ada triknya. Kalau kita tidak tahu triknya, tidak bisa kita sampai. Jadi orang menjadi aulia Allah itu ada ilmunya. Orang yang menapak di posisi tertentu ada ilmunya. Kalau kita beribadah saja asal ibadah, ya makomnya makom awam aja kita terus-menerus seumur hidup sampai 1000 tahun. Orang-orang dulu, Anda pernah mengenal banyak riwayat, ada yang beramal ibadah itu 7000 tahun namanya. Ya kan? Ada yang 500 tahun hidupnya beribadah saja, makomnya tetap makom awam. Kenapa? Ilmunya tidak ada. Umat Nabi Muhammad spesialis, ilmunya ada. Makanya kalau kita di dalam Al-Quran tuh contohnya para nabi kalau langsung, iyalah para nabi-nabi terdahulu kalau contohnya banyak, bagaimana doa mereka, iyalah. Kenapa? Karena itulah hebatnya umat Nabi Muhammad. Contohnya langsung para nabi-nabi. Nah, karena umat Nabi Muhammad ini spesialis, umat terdahulu tidak bisa masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad lebih dulu masuk surga. Nabi-nabi yang lain tidak bisa masuk surga kecuali Nabi Muhammad dulu masuk surga. Sedangkan Nabi Muhammad tidak mau masuk surga kecuali umatnya dihantarkan beliau ke dalam surga, baru beliau mau masuk surga. Nah, kayak apa umat terdahulu biar kayak apa, enggak bisa. Belum teruskan. Allazi uda'u bilubbil qalbi, yang Ruh Qudsi itu nanti muncul pada lubbil qalbi, namanya Fuad. Kita sudah belajar lisan, kolbun, hati, dua dah tiga, sir, keempat ada lagi di dalam sir, di dalamnya sir itu ada, di dalam rahasia itu ada lagi, namanya lub. Nah, di dalam lub itu namanya adalah Fuad. Itulah dengan Fuad, itulah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita ini ada Fuadnya, tapi tidak berfungsi banyak. Iyalah, terbiarkan aja. Kita ini ada Fuadnya semuanya, tapi tidak berfungsi. Sampai ke sir aja syukur sudah berfungsi. Iyalah. Nah, kalau bisa Fuad pun berfungsi. Bagaimana supaya Fuad itu tumbuh? Supaya dia berfungsi. Wujuduhu bitaubati wa talqin. Engkau bisa memulai melihat dirimu apakah engkau pandai sudah bertobat kepada Allah dan bertalqin. Nah, talqin. Makanya jangan diharamkan talqin lah. Talqin itu apa? Yakni mulajimatu kalimatin la ilaha illallah. Kalau pakai mukadam zikirnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Nah, lengkap sidin. Nah, sidin tahu. Bilisanihi awalan, pertama mungkin engkau mempelajarinya bagaimana mencanangkannya, menggerakkannya pada lisan kamu. Wa ba'dahu bihayatil qalbi, kemudian kamu memberi makna hidupmu dengan makna la ilaha illallah. Nah, orang mempraktikkan sifat dan zat Allah itu berarti orang yang memaknakan kalimat la ilaha illallah. Yang sempurna nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ba'du hayatil qalbi yahsilu bilisanil jinan. Itulah yang ada pada lisan jinan, yaitu yang ada pada hatimu yang terdalam, yaitu Fuad. Maka hati itu dididik karena kita sering berzikir, mengingat Allah, maka timbullah, ujar Syekh, watasmiyatahu tiplan. Maka mulailah engkau akan mentasmiyahi. Pertahui kalau mentasmiyahi, memberi nama pada dirimu. Tiplan, seperti bayi barulah lahir. Bayi baru puatmu baru dipupuk, baru dia apa? Disiram, lalu dia tumbuh tuh. Nah, seperti itulah, bagaikan seperti itu. Ini majas saja, majas. Majas itu artinya perumpamaan ya, Syekh. Ahaduha inna tawalladahu minal qalbi kataula ditipli minal ummi. Sesungguhnya anak
anak yang baru lahir itu atau tiplul ma'ani, tiplun itu anak, artinya ma'ani itu makna, anak makna, nah itu kan, minal kolbi, dia tumbuh dari hatimu itu sendiri. Kataulu ditipli bagaikan seperti anak kecil yang baru lahir minal ummi, dari seorang ibu. Ya kelak kita tumbuhkan mulai besarnya. Maka hati itu al-qalbu katarbiyatil ummi al-walada payak biru kolilan-kolilan ilal bulogi. Seperti engkau menumbuhkan anak, membesarkan anak kolilan-kolilan dari kecil terus dewasa sampai menjadi besar. Seperti itulah harapanku, kata saya Abdul Qadir Jalani, kepada dirimu agar engkau menumbuhkan puatmu itu, supaya kamu masuk di area kudsiyah, area kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hatimu sampai ke sana sudah menumbuhkan puat, itu termasuk dah orang kekasih Nabi dah. Nah, dikasih sayangin nah Nabi jika bisa. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, mana bisa? Tidak bisa, kalau bisa ya lah. Maka lazimkan kalimat talqin la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Tambah lagi salawat Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, itu sekurang-kurangnya. Sering terus. Kemarin ada kan hadisnya yang orang membaca salawat Ubay bin Ka'ab, ya kah? Ya kah? Ka'ab kemarin, ya Rasulullah kayak ulun membaca salawat seharian penuh. Ya lah. Nah, 12 jam bagaimana? 24 jam bagaimana? Bila kau tambah pada itu bagus lagi ya Nabi. Nah, ya Nabi. Ya lah. Nah, itu rahasianya kemarin. Kena kan? Wasan ya. Yang kedua, anna ta'limal ilmi li atfali ghalib. Pada dasarnya sesungguhnya mengajari ilmu bagi anak itu seharusnya, yaitu bagi anak yang baru lahir, yaitu hati kita terus perhatikan puat kita yang di dalam, agar kita ajari terus-menerus dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fata'limu ilmil ma'rifah, ajari pula dia ilmu ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah masuk akan ke situ. Iya, nang tadi, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Diingat-ingatkan terus pikiran kita. Banyak aja kalau orang hari-hari di dunia ini panah jajan. Wah. Gawian bipe melacur, nasib juga. Dunia ini panah jajan, orang yang melacur. Nah, ayo pak. Berarti hanya di menimbulkan kesadaran demi kesadaran. Lihajat tiplu, inilah tiplu, inilah anak idol golib yang pada dasarnya harus kita ajari. Yang ketiga, anak tifla mutahharun min adnasi junub. Anak kecil itu tidak boleh pada dirinya tumbuh dosa-dosa lagi. Dia harus bersih dari segala dosa. Dosa-dosa batin seperti sum'ah, takabur, macam-macamnya kemarin riya. Ya kah? Mulai daripada ujub dulu, merasa bangga dengan diri, merasa hebat. Kemudian timbul sum'ah, ingin didengar orang, enggak hilang akan tuh. Caranya bagaimana? Atau riya supaya dipuji orang hilangkan itu. Caranya menghilangkan itu apa? Ini penyakit yang paling sulit nih. Caranya adalah tidak merasa memiliki apa-apa tadi. Ya kah? Kembalikan kepada Allah. Kembalikan semua ini milik Allah, semua ini anugerah Allah. Enggak merasa beribadah lagi, kita lupa kita beribadah. Lupa kita beribadah, bukan lupa beribadah, lupa kita dengan ibadah yang kita kerjakan. Enggak ingat lagi kita. Nah, subhanallah. Berapa dah? 4 ke 4 lagi. Ana aksara firruhi yurofi haji surati sofiyah lil walad. Tiplun itu, anak kecil itu atau puat kita itu kita tumbuhkan, kebanyakan maknanya dipandang yuro fi haji surah sofiyah lil war, adalah anak yang suci. Puat itu suci. Walijalika yuro fil manamat, dapat engkau lihat terkadang bagi orang tertentu ala suratil muradi kal malaik, bagaikan wajah malaikat. Jadi orang-orang tertentu diberikan gambaran oleh Allah pada dalam tidurnya tentang bayi yang baru lahir, atau berupa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bayi itu
pancaran nur dari Rasulullah SAW langsung. Sehingga bila orang ini nanti makin besar, bayi ini jadilah dia bisa terhubung langsung dengan Nabi SAW. Nah, Habib. Jadi bila orang ini nanti begretek, Nabi mendengar. Yang lain mendengar juga, tapi didengari si Din ini. Nah, yalah, kalau yang lain tidak didengari Nabi, tapi orang ini didengari oleh Nabi. Kenapa, Bib? Langsung teleponnya, Bib, tersambung, Bib. Sambung loh Nabi, langsung dengan Allah tersambung. Sudah, siapa menyambungkan Nabi, nyambungkan. Makanya ujar dalam sebagian kitab, beberapa kitab yang kita baca dan guru kita mengatakan, orang-orang yang di tingkatan ini tidak boleh lagi dia berkata sembrono kepada orang. Misalnya mudahan mampus ya, enggak boleh itu. Atau jelek nih, dasar jelek ini anu orang ini, karena bisa kejadian. Bisa kejadian buruk pada orang lain. Karena diselanjurkan Allah. Nah, bahaya tuh. Maka untuk menegah itu sering-seringlah mengucapkan barakallahu lahu. Semoga dia mendapat berkah. Kalau di antara pianis sudah sampai ke situ, tiba-tiba enggak tahu. Mah jangan apalagi anak bungol, anak konejar, Pak. Iya, Om. Nah, akhirnya jadi bungol. Ada kisah Paloi, Pak? Nah, kisah Paloi pulang lah. Jar Paloi. Mak, berapa jam lagi bukan puasa? Hanya jam 12 lo ya, Jar. Ulun rubah malah jar anu jam tuh malah jar supaya bukan puasa jam berapa, jam 6 nak ajar jar mamanya. Ulun rubah jam 6 malah jar anu tuh jam tuh mah aja Paloi. Orang tua nih, bah jar orang tua Paloi ini dasar bungol anak kone. Dasar bungol jae bepeh. Ayo aja jar mamanya, ubah aja jar mamanya. Diubah Paloi. Duduk aja pulang. Kalau mau rubah, nah kayak jam tuh di kamar dirubah juga jam tuh. Oh ya, kamu aja dirubahnya pulang di kamar. Paloi, waktu kecil. Semunyaan jam lu ya dirubah. Sudah mah aja semuaan anu rumah, di rumah nih ada jam lu rubah sampai jam tangan abah lu rubah juga cuma aja. Sudah boleh buka kamu aja. Belum man lagi jar mama. Kenapa mah belum man juga? Jam-jam tetangga belum man, nah kayak lagi dirubah aja. Bah iya amma mane. Ngomong oleh ulun aja mamane. Sadar sekalinya, anyar aja sadar. Waktu tidak bisa dipercepat. Apa yang ditentukan Allah, begitulah adanya. Jadi hati-hatilah. Nah, jadi mau ucap-ucap yang tidak baik itu jadi. Tanaman pun jangan diucapkan buruk. Air pun bila kita tidak suka. Makanya ini adab Nabi. Subhanallah. Ujar Nabi, bila kamu melihat makanan, ambil yang di dekatmu. Kalau kamu tidak suka, jangan engkau ucapkan tidak suka. Cukup kamu makan mana yang kamu suka. Jangan diucapkan, aku tidak suka ini. Wah, pais ini kayak pais hantu aja lagi. Misalnya. Jangan sekali seperti itu. Jadi, bagaimana caranya supaya kita tidak mencela? Berapa sudah? 1, 2, 3, 4. 5 lah, 5 lagi. Wal qamis. Anallaha ta'ala anallaha ta'ala sebahwasanya Allah ta'ala wasofa abna, Allah itu sendiri mensucikan anak-anak di surga nanti. Nah, makanya anak-anak itu bila meninggal dia masuk surga. Apa jannah bitipliyati biqaulillahi ta'ala yatupu alaihim wildanun mukhladun. Allah mengatakan yatupuna alaihim, dikelilingilah orang-orang di dalam surga itu wildanun mukhladun, dengan anak-anak yang dikekalkan Allah. Makanya dalam hadis Nabi, anak yang baru lahir atau masih anak-anak dia meninggal dunia, itu yang membawa mereka ke dalam surga nanti. Nah, jadi yang sudah pernah meninggal dunia anaknya yang waktu kecil, beri nama anak itu. Jangan tidak diberi nama, itu namanya sapi. Ya kan, sapi diberi nama lah bila meninggal. Enggak kalah. Nah, jadi kalau ada anak yang meninggal, beri namanya. Beri nama anak. Misalnya siapa aku namai anakku yang kemarin meninggal dunia itu namanya Mahmud. Misalnya Mahmud bin, misalnya orang tuanya Abdussalam. Pun ada anak ulun Mahmud. Adalah anak pian lah. Masya Allah. Nah, anak pian Mahmud. Nah, jadi nyatakan. Ini dalam Al-Qur'an ada, bukan hanya dalam hadis, dalam Al-Qur'an juga.
Di dalam ayat yang lain dalam Quran surah At-Tur ayat 24, gilmanun lahum ka'annahum lu'lu maknun. Anak-anak itu seperti pelayan-pelayan surga. Ka'annahum lu'lu maknun. Mereka itu bagaikan permata yang tersimpan. Nah, jadi bagaimana kita menumbuhkan tiplul ma'ani. Inilah sabilul majaz bi'tibari ta'allukihi bil badani wa tamsiluhu bisuratil basari bana'un ala anna itlaqahu alaihi li ajri mulahiyatihi bistigarihi. Yakni dengan memahami bahwa kecilnya itu tumbuh besar sebagai pantulan langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin terhubung dengan Nabi, bersihkan hati. Intinya begitu nih. Cara membersihkannya, hilangkan sifat-sifat buruk tadi, kemudian isi dengan kalimat-kalimat Allah dan ma'rifatullah. Ajari dia ma'rifatullah, mengenal Allah, memahami alam semesta ini bagian daripada bahan kita mengenal Allah, musyahadah kita kepada Allah, tumbuh besar, otomatis tersambung dia dengan Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi. Nanti Nabi datang kepada kita insya Allah dalam rupa yang bermacam keadaan. Di antaranya adalah rupa bayi. Mungkin Nabi itu bisa berbeda-beda rupa beliau lebih baik menurut keadaan diri kita, pencerminan diri kita. Pahamlah, pencerminan itu keadaan diri kita. Keadaan diri kita. Nah, itu pelajaran itu bagian yang tertutup, yang sifatnya tidak bisa lagi dibuka lebar. Itu bagian anu sudah apa, Beb? Ibarat pintu itu bagian nang apa sudah bagian atas mana sudah nggak boleh lagi dibuka, dibeberkan sampai di situ aja dulu, bila tidak terbakar pian kena. Tadi itu kan ada kan dalam kitab Miskatul Anwar kan. Nah, wa ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.